guys, balik lagi di YouTube channel Beli Kaset. Di video kali ini, Beli mau ajakin kalian nih buat berpetualangan seru ala Pirates. Pastinya ke Bali dong buat menikmati perjalanan yang seru satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di YouTube channel Beli Kaset. Yeay, kita udah sampai di pelabuhan. Jadi kita sekarang langsung masuk ke pelabuhan Benoa untuk domestiknya. Terus sebelum masuk, kita cek suhu dulu. Nah, jadi kita di sini dapat aksesoris dong, ada selayer untuk di kepala, terus ada topeng gitu untuk di mata, dan ada masker juga, sama kita dapat wristband juga. Udah boarding. Oh my god, ini dong kapalnya tuh gede banget. Guys, jadi ini dia Pirate Dinner Cruise. Ini benar-benar di luar perkiraan Beli. Tak pikir kapalnya itu kecil karena di gambarnya itu kapalnya tampak kecil. Ternyata kapalnya itu gede banget. Benar-benar gila, ini keren banget. Dan ke Bali dong buat kalian bisa nikmatin keseruan seperti ini. Sebelum kita masuk kabin, kita dihadapkan dengan photo box ini. Jadi kita bisa foto-foto di sini. Terus nanti kita disamperin sama petugasnya untuk klaim fotonya. Jadi kita cukup bayar Rp50.000 untuk dapetin satu cetak foto. Terus sekarang kita lanjut ambil welcome drink. Kita dapat orange juice. Setelah dapat welcome drink, kita bisa lanjut ke kabin. Nah, ini toiletnya. Jadi toiletnya juga lumayan gede ya, dan nyaman banget, bersih banget. Jadi di sini tuh ada 6 kabin atau 6 deck gitulah ya, dan jarak untuk naik ke kabin 1 dan ke kabin satunya itu anak tangganya tuh juga dikit, sekitar 4 sampai 8 anak tangga. Jadi kalian jangan berpikir bakal naik anak tangga yang lumayan tinggi. Jadi untuk entertainmentnya ada di kabin ini. Guys, pengalaman Beli ke Pirate Dinner Cruise ini itu benar-benar menakjubkan banget. Karena pertama kali sampai di kapal ini, itu kesannya benar-benar kapalnya mewah banget dan gede dan seru banget pastinya. Dan selain itu, kita juga disuguhkan dengan beberapa entertainment seperti live music dan juga beberapa hiburan games lainnya. Jadi ada beberapa hadiah juga yang bisa kalian dapatkan dengan permainan games ini. Dan selain itu juga ada beberapa suguhan tari-tarian, baik itu tradisional maupun tari-tarian modern. Dan selain itu juga kita juga bisa menikmati dinner atau makan malam yang sangat istimewa di sini. Jadi dinernya itu berupa buffet, dan buffetnya itu juga udah menerapkan protokol new normal. Jadi kita nggak bisa ambil sendiri, melainkan kita dilayani oleh petugas yang ada di sini. Dan piring, sendok, dan lain-lainnya itu udah di wrap, jadi benar-benar aman banget. Dan semua yang datang ke sini juga selalu diantisipasi untuk selalu memakai masker. Jadi untuk protokol new normal itu benar-benar udah diterapkan di kapal ini. Dan selain itu kita juga bisa menikmati sunset yang sangat amazing ini. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dan untuk makanannya di sini juga itu bersih banget, pelayanannya juga ramah banget, dan rasanya juga pastinya enak banget. Buat kalian yang pengen ngerasain suasana yang seistimewa ini, pastinya ke Bali dong buat menikmati suasana yang amazing satu ini. Dan harganya juga ini benar-benar lagi gila-gilaan. Banyak banget promo-promo yang bisa kalian dapetin di Bali. Dan sebenarnya ini momen yang tepat banget buat kalian datang ke Bali dong buat menikmati liburan seru dengan harga yang sangat murah. Jadi ini momen yang tepat buat kalian bisa datang ke Bali dong. Yang telur, kentang, sama jagung aja. Sausnya satu macam aja. Yang sekarang dikit aja, Mbak. Ada orang. Sendoknya juga di wipe.
Terus piringnya tadi juga di wrap, jadi ini udah dilepas. Terus ini saladnya, jadi kita dilayanin, jadi kita nggak ngambil sendiri. Terus ini buah-buah slash fruitnya juga di wrap. Ini juga dilayanin sih sopnya. Terus di deck ini kita bisa makan sendiri. Terus ada beberapa deck sih buat kita makan, ada di atas, terus ada di depan juga. Cuman di sana tuh ramai banget. Jadi kita ambil deck di sini. Ini sepi, enggak ada orang lah. Ini deck paling bawah dong. Kayak enak ya. Iya, enggak bisa lihat, tapi ada sih itu buat kita lihat keluar. Terus di atas ini kita lihat. Ini deck di lantai 2-nya. Terus kita naik ke atas lagi. Ini toiletnya. Terus ini deck di lantai 3-nya. Terus dari sini kita tinggal ke kanan naik tangga, 3 naik tangga ini. Kita ketemu di lantai 4. Setelah dari sini kita bisa keluar. Terus kita naik ke sini dan ketemu di deck lantai 5. Dan ini juga langsung ada barnya juga di sini dan live DJ-nya juga ada di sini. Dan setelah dari ini kita naik lagi 3 anak tangga, kita ketemu di lantai 6-nya dan ini juga sekaligus untuk live music-nya dan ada live akustiknya juga dan untuk venue lainnya untuk entertainment, games dan lain-lain. Ya, kita minta sekali lagi jangan lupa untuk ya, menggunakan maskernya. Ya, kita naik sebentar, kita akan nyanyi bareng, dance bareng. Princess Sarini, where are you ya? Ada nyusul tuh. Iya, kita langsung aja. Dan untuk rute kapal ini sendiri, itu masih di sekitaran benua. Jadi kalian jangan berpikir kapal ini akan menjelajah keluar dari benua. Terima kasih. Dan untuk naik kapal ini, tarif normalnya itu bisa sampai di Rp850.000 per pax per orang. Dan pada saat pandemi ini, harganya itu benar-benar turun drastis. Kalian cukup membayar Rp175.000, kalian udah bisa nikmatin kemewahan kapal Pirate Dinner Cruise ini. Guys, sekian dulu video dari Beli Kasep untuk menjelajah dengan Pirate Dinner Cruise ini. Benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa. Jangan lupa buat kasih like video Beli Kasep dan juga pastinya jangan lupa buat subscribe YouTube channel Beli Kasep dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk kalian dapat update video berikutnya. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye.